sama Indonesia. Oke. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang couple cute kita. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar, yang kabar dan info terbaru mereka begitu menarik dan mencuri perhatian kita semua. Apalagi malam hari ini Rizky Bilar ada di Semarang Indosiar. Tentu ada hal yang cukup menarik ketika sang kekasih memberikan semangat pada Rizky Bilar, hingga Rizky Bilar sendiri gaspol guys. Dan tentunya hal itu semakin menjadikan suasana di malam hari ini makin romantis. Ya, hal tersebut terlihat dari unggahan Lesti dan Bilar di IG-nya. Ya, kita tahu Lesti selalu mensupport kekasihnya itu, terutama karya-karya calon suaminya itu. Dalam IGS Lesti Kejora, 9 menit yang lalu dia mengunggah jodoh wasiat bapak 2 setiap hari jam 21.00 waktu Indonesia Barat di ANTV. Tentunya dengan mengetik ANTV official Ferry Fernandez, Rizky Bilar, ya Kirana Dewia setiap hari jam 21 dan Ana Selly tentunya guys. Wow, support yang luar biasa bukan guys? Dan tentu juga tak hanya itu, Rizky Bilar sendiri langsung merepost unggahan dari Lesti. Apa yang ia ungkapkan? Makasih sayang, tuh diingetin, kata Rizky Bilar. Tentu ia sangat bahagia guys mendapatkan perhatian seutuhnya akan karyanya di JWB babak 2, yang mana Lesti mensupport Rizky Bilar setiap harinya. Tentu itu adalah kebahagiaan dan kebanggaan, serta makin klopnya mereka, romantis banget bukan guys? Ya, hingga Rizky Bilar yang sekarang ada dan tampil di Semarang Indosiar malam hari ini tambah bersemangat dia nge-host, karena semangat yang diberikan oleh si Dede Lesti tentunya. Apalagi Rizky Bilar sendiri memberikan kebebasan bagi para fan Leslar untuk nonton, ya terserah mereka, pinter-pinternya, kata siapa guys? Kata Rizky Bilar. Tentu kalau iklan nonton dulu di ANTV, kalau iklan lagi nonton di Indosiar. Ya seru-seru lah guys, yang paling penting adalah mensupport idola kita dengan juga menonton karya-karya mereka. Itulah harapan dari Lesti dan Bilar tentunya. Dan yang terpenting di kita adalah kemesraan, kekiutan mereka di malam hari ini yang begitu kompak. Apalagi Rizky Bilar langsung ungkapin terima kasih sayang. Wah, so sweet banget bukan guys ya? Ya, tentu sangat romantis. Bikin kita juga ikut klepek-klepek saking bahagianya. Ya, akan ya, keromantisan, saling dukung, saling mengingatkan dan sebagainya. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.